Polis berjaya menahan seorang lelaki bagi membantu siasatan kes cabul membabitkan seorang kanak-kanak perempuan berusia 12 tahun dalam sebuah lift di Putrajaya Rabu lalu. Dalam kejadian itu, mangsa memaklumkan telah diraba dan pipinya dicium oleh suspek ketika menaiki lift dari aras C ke tingkat 8. Bagaimanapun, suspek berhenti di tingkat 4 sebelum melarikan diri. Suspek berjaya ditahan pada Khamis lalu di sekitar Pasar Kajang. Siasatan awal mendapati suspek berusia 19 tahun itu pernah menjadi anak murid kepada ibu mangsa di sebuah sekolah di Putrajaya. Nampak muka dia. Dia nak dia ikut. Nantang tu dapat di malam. Kalau betul lah nampak lah dia rezeki bang. Sudah kejahatan polis. Okey. Mudah sekolah pun tak kira bang. Ada okey lah tu. Harusnya lagi. Dia berhenti ke 4. Ini semua 54. Okey, kau pergi tengok tadi tu.